Assalamualaikum bosku, berjumpa kembali dengan channel Tukang Kayu Official bosku. Di video kali ini saya akan review mesin marble cutter dari Haston dengan tipe ART 3110001. Untuk spesifikasi marble cutter Haston ini dengan watt 1200 watt, dengan 13.000 RPM, dengan durable atau tahan lama, dengan volt 220, dengan bobot 2,84 kg. Untuk motor ini powerful bertenaga. Ini langsung saja, ini dibuka saja. Untuk isiannya seperti ini. Nah, untuk bungkusnya atau boxnya ini ada pelindungnya, yaitu kardus. Jadi kalau dikirim lewat jasa kirim atau paket itu agak lebih aman. Untuk bawaan ini kartu garansi dan panduan. Ini untuk mata pisau untuk potong seperti keramik, asbes, atau genteng. Satu buah kunci untuk membuka dan menutup mata pisaunya. Nah, ini selang untuk air jika memotong seperti granit agar debu itu tidak berterbangan lari kemana-mana. Ini langsung saja ke unitnya ini. Ini untuk beban ini cukup bagus, sedang, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Untuk kabelnya ini cukup bagus, cukup besar dan lentur. Untuk panjangnya ini kurang lebih sekitar 2 meteran. Jadi untuk naik turunnya ini cukup mudah dan cukup ringan. Cukup diputar di bagian ininya, ini sudah naik turun. Dan ini tadi untuk selangnya, ketika kita memotong menggunakan mata potong seperti ini untuk memotong granit atau lain-lainnya, ini agar debu tidak bertebangan, ini sudah diberi fitur. Jadi nanti akan menetes di bagian tengah-tengah mata pisaunya ini. Dan yang lebih penting lagi untuk Haston ini sudah ada fitur untuk 45 derajatnya, jadi bisa dimiringkan seperti ini. Ketika saya belanja online di Shopee ini kemarin, saya juga membeli untuk mata pisaunya dengan tipe 3 jenis, untuk potong keramik, granit, dan jenis seperti tembok. Ini yang pertama dengan tipe ART 090004 dengan tipe Diamond Well Turbo, dan yang kedua dengan tipe ART 090012 ini dengan tipe White Tipe, yang ketiga ART 090011 ini Haston Super atau Dry Tipe. Jadi dari ketiga jenis ini ada keistimewaan sendiri-sendiri, bisa digunakan untuk tembok, granit, ini keramik, semuanya jadi bisa. Ini saya akan mencoba yang pertama ini dengan Diamond Well. Ini saya akan coba untuk memotong keramik dan juga genteng. Ini akan langsung saya pasang dulu untuk mata
potongnya. Untuk selanjutnya ini saya akan menguji untuk menggunakan marble cutter untuk memotong kayu. Jadi untuk mata potong granitnya ini saya akan lepas, saya ganti dengan mata gergaji 4 in. Jadi pada dasarnya marble cutter ini fungsinya dikhususkan untuk memotong granit, memotong batu atau hiasan dinding atau dinding. Ini bisa juga digunakan untuk memotong kayu, tapi hanya dengan kedalaman 3 cm. Untuk selebihnya tidak bisa, karena untuk mata pisaunya ini ukurannya cuma kecil, yaitu 4 in. Untuk finishing dari Haston untuk marble cuternya ini cukup rapi, tidak belepotan, dan sudah ada karetnya, jadi di genggam ini tidak mudah bergeser dan sudah ada pengunci waktu digunakan. Oke bosku, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat dan berguna buat bosku yang ingin mencari marble cuter. Ini semoga menjadi pertimbangan dengan spesifikasi dari Haston yang sudah disediakan dengan harga 500 ribuan. Ini cukup rekomendasi Haston. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dalam penjelasan. Sukses selalu buat bosku semuanya.